Ribuan buruh demo PT Krakatau Steel, Selasa 2 Juli 2019. Mereka menolak kebijakan perusahaan yang melakukan restrukturisasi ratusan karyawan outsourcing tanpa alasan maupun pemberitahuan kepada sejumlah organisasi pekerja di Kota Cilegon. Maka kami berhak untuk menuntut kepada pimpinan yang di dalam untuk anggota kami semua. Ya, ini yang selalu saya kecewakan. Sampai jumpa.